ono pak tanggane aku. Gara-gara sing wedok niku ora gelem bekti karo mertua. Dene dudu wong tuwa kandhane sing wedok ora gelem bekti. Wong wedok kene tiyang mantu mriki ono sing kados niku. Alhamdulillah, muga-muga diparingi putra kandhung putra mantu sing saleh-saleh anak ya to rumah. Isuk-isuk mertua wedok nyekel dilanya beci gedhek nyene niku. Thank you.
pekerja, nunggu tumor di resokone, untuk menit tanggung jawab, terus pundi, maka inilah yang dikatakan oleh Nabi, diri suami istri kon koyok dewe tangan, tangan kanan, tangan kiri kompak, yang kanan di depan, istri yang di belakang, ketika suami ada uzur, halangan, contoh lagi sakit, istri suami nyambung gawe, boleh bawa itu melewati si kampung, atas dasar izin dari surat suami, suami adalah kepala, istri adalah leher. Niki satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bisa diarani manusia berkeono kepala, bisa nih orang kepala nyambung karo badan sebab orang leher. Berarti si iso nopang kepala adalah leher dan kepala bisa nyambung karo badan sebab orang leher. Maka nih kira satu kesatuan. Nanti si bisa diarani manusia nih ono esi ono sirahe. Maka suami istri adalah digambarkan tangan. Bis kompak guyu rumpun. Tangan kiri gatel lagi tanya si tangan ngukuri si kipok. Ora jere tangan kiri gatel si tangan ngomong mana kukuri dewe si tangan kecepat nyamuk lagi tanya si kiri ngukuri si tangan ya umpama kok gatel barang gelap kukur-kukuran ya Allah suami istri begitu si mana kok lagi buatan dalam waduh si muni beberapa ngelih alias kencok cara wong Cilacap ibu emang kata salah kalau nyesrek suket ngalih mabar ya ibu yang gomri kita si orang si wado nanggut gawe ngalih terabat kata soleka saking solekanya sampai soleka sepondure si wetok lagi masak di dapur ya bapak ini lu kan dapur ngalangi rajang lombok nopo rajang bawang ini tambah cinta dan kasih sayang namanya romantis. Ketika suami istri digambarkan tangan kanan tangan kiri, istri wajib menghormati suami dan anak ini sebelum keluar rumah ke arah baratan. Tapi di dalam rumah ke baratan. Suami pulang dari kantor, kantor Kuala Lumpur. Siap di depan pintu, sambut orang pakai senyum kecut tangan suami. Cium tangan suami bagai cium Hajar Aswad. Apa mari bujuni jenengan ireng Bu Aswati teman. Suami awet di pesepiro ditompo ngucapi syukur alhamdulillah ya rabbil alamin matur nambah nuwun wong wedok ucap matur suwun ganjarane sampai